Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Petani Kampung Channel. Kegiatan hari ini saya melakukan pemupukan pohon apa namanya tanaman labu kuning yang saya tumpang sari dengan pohon pisang. Saya tanam di bawah pohon pisang, teman-teman. Yang sebelumnya sudah saya tanam tapi tidak saya buat video. Jangan lupa dukungannya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa terus berbagi dengan teman-teman semua, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Ikuti terus saya, teman-teman. Kegiatan seorang petani. Thank you.
Nah teman-teman, ini pupuk yang saya gunakan yaitu Ponska, NPK Ponska, dan tugalnya terbuat dari paralon ujungnya kayu. Kita lihat tanaman labunya teman-teman, baru mau keluar daun satu, tinggal menunggu hujan, habis itu kita urup teman-teman. Saya nanam labu kuning ini tidak banyak, hanya sekitar 1000 tanaman. Dan petani yang cerdas itu harus pandai berinovasi teman-teman, jangan monoton. Kita tanam berbagai macam tanaman yang bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi orang lain. Semoga bermanfaat video saya kali ini untuk teman-teman semua. Salam petani kampung, salam petani Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar channel ini dapat berkembang dan bisa terus memberikan tutorial-tutorial serta sharing tentang dunia pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.